Awam Kajang. Jom kita tengok sendiri bagaimana agaknya pusat aduan kaunter bergerak KPDKK di Kajang. Jumpa selepas ini. Hai, assalamualaikum dan juga salam satu Malaysia kepada anda semua penonton setia Suara Kita Hak Kita. Okey, sekarang ini saya berada di Pasar Pekan Semenyih. Saya datang pagi ini bukan nak beli ikan tapi nak bagi tahu kepada anda semua bahawa di sini terdapat itu dia di belakang tu. Kaunter aduan bergerak KPDNKK diwujudkan khas untuk anda semua kalau anda nak buat sebarang aduan berkenaan dengan GST ke, kalau anda nak bagi aduan ada peniaga yang menaikkan harga barang ke, dan kaunter bergerak KPDNKK diwujudkan untuk memberikan hebahan ataupun maklumat kepada anda semua di luar sana. Okey, tadi saya nampak cik ada buat aduan berkenaan dengan apa ya? Aduan tadi adalah macam kedai runcit tak ada tanda harga dan harga tu terlalu denek mendadak. Bila kita cek balik, kita beritahu besok harga lain pula. Kalau macam ni, 2-3 kedai saya pergi macam Taman Tasik, Taman Dalma, macam kawasan Semenyih ni, macam Taman Sungai Lalang saya pergi. Banyak kedai, 2-3 kedai. Bila tengok, salah satu yang saya tengok beras nasional RM17.90, RM50. Tapi bila saya pergi ada harga RM19, ada RM21. Dia tanya pasal GST. Saya kata itu bukan kawalan, tak ada GST. Yang GST korang sendiri. Kalau macam ni sampai bila kita ni? Atau saya buat pengaduan ni, yang paling senanglah pengaduan ni dah sampai ke Semenyih ni, senang kita buat. Kalau boleh dapat selalulah datang, setiap bulan kalau dapat, senang kita boleh buat pengaduan. Saya buat aduan berkenaan dengan mesin air ini lah. Mesin air, dan saya rasa macam saya dah tertipu. Saya ada ambil benda mesin air ini, package lah, dengan harga RM2,000 lebih. Jadi setelah kita bayar selesai, dia pengantaran sampai ke rumah, pemasangan tak siap. Dia dah buka siap-siap, tapi dia tak pasang habis. Dia balik. Bila dia balik, dia janji hari Senin nak datang. Hari Senin datang, kita tunggu tak datang. Lepas tu kita telefon, dia cakap kereta rosak, dia alasan macam-macam. Okey, seperti mana yang anda dapat lihat di belakang saya sekarang ini, ada salah seorang pengadu yang telah pun membuat aduan. Dan saya perhatikan sejak dari awal tadi, semakin ramai sebenarnya orang-orang khususnya di Semenyih ini yang membuat aduan. Dan orang ataupun penguatkuasa KPDKK juga telah pun memberikan khidmat nasihat kepada mereka yang berada di sini. Dan untuk memperkatakan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan pusat aduan bergerak KPDKK ini, kena tengok Suara Kita, Hak Kita selepas ini. Tak ada selepas ninya sekarang. Oh, angkat sana, angkat okay, studio. Sebenarnya tadi tu dekat Pasar Awam Semenyih. Apa yang saya confuse sikit sebab pihak penguatkuasa KPDKK datangnya dari cawangan Kajang. Okay, betul lah. Okey, jom kita terus saja nak bersama dengan tetamu kita pada malam ini. Saya perkenalkan Puan Nur Rashikin Ishak, pengarah bahagian gerakan kepenggunaan dari KPDNKK. Terima kasih Puan. Kali pertama ke Suara Kita. InsyaAllah bukan yang terakhir. Baik, Puan, sangat menarik juga kalau kita saksikan bingkisan tadi, kaunter yang mungkin pertama kali. Tadi lokasi pertama ke lokasi kedua, Puan? Lokasi yang ketujuh. Yang ketujuh dah? Yang pertama dulu di mana bermula? Kita mula di Rompin. Di Rompin. Kemudian kita follow lah beberapa negeri, Pematang, Pahor, seterusnya ke terus ke Johor. Itu kita ada rotationnya lah. Kalau boleh saya tahulah Puan, idea untuk pusat aduan bergerak, sebab kita tahu KPDNKK sejak GST dilaksanakan ataupun sebelum ini memang ada talian aduan, dan itu merupakan satu saluran yang saya kira amat mudah lah. Idea untuk pusat bergerak ni adakah dimohon oleh rakyat sendiri ataupun memang cadangan kementerian sejak dari dulu lagi ke? Okey, sebenarnya pusat aduan bergerak KPDNKK ni merupakan satu inisiatif baru. Okay. Sebenarnya ilham daripada Yang Berhormat Datuk Sri Hassan bin Malik sendiri. Sebab hasrat beliau tu nak mendekati rakyat ya, untuk membantu pengguna. Jadi kalau kita lihat, inisiatif ni merupakan saluran aduan kita yang ke
10 sebenarnya. Yang ke-10? Yang ke-10. Okay. Pelbagai saluran yeah. aduan kita sediakan untuk pengguna. Jadi itu nak menceritakan bahawa perusahaan KPKK ini serius untuk membantu pengguna, melindungi pengguna daripada peniaga yang tidak beretikal. Lah. Jadi pusat aduan pengguna ini kita telah mula beroperasi pada 25 April yang lalu. Lah. Di Rompin itulah. Yang di Rompin. Jadi insyaAllah kita dah melalui pelbagai negeri. So minggu ni kita akan fokus di 4 negeri. Di kita akan ke Melaka, Kuala Lumpur, kemudian Kedah dan juga Perak. Jadi sebenarnya konsep ni merupakan pelaksanaan secara emboss. Okay. Maknanya kementerian bersama agensi-agensi kementerian seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, kemudian MIPO dan juga Berakyat. So mereka ni mempunyai mobile agensi. So jadi melalui konsep emboss, kita bersama penguatkuasa kita akan bersama bertugas dengan pegawai-pegawai agensi ini di pusat-pusat aduan. Jadi pusat aduan ni dia mobile lah. Dia akan bertumpu ke kawasan tumpuan orang ramai. Jadi kalau misalnya, kalau satu hari itu dia akan bergerak. Ada dua sesi. Sesi pagi, mungkin di satu kawasan 3 jam. Dan petang pun kita akan bergerak ke satu lokasi yang lain. Okey. Baik. Yang kita saksikan visual inilah dia antara pegawai-pegawai. Berapa pegawai puan untuk satu-satu masa? Okey, empat orang. Kan? Dua pegawai agensi dan juga dua daripada penguasa KPDNKK. Dan sekarang ni dah ada berapa buah untuk pusat aduan bergerak? Empat mobile. Sekarang empat dah mobile. Okay. Dia akan bergerak serentak lah di empat negeri. Sebab tu saya katakan tadi berbeza kalau dengan polis JPJ, mereka bergerak juga tapi lokasi yang statik. Tetapi ini tak statik. Mungkin hari ini di Seminyih, minggu depan tak adalah di Seminyih. Tak ada. Okay. Jadual pergerakannya bagaimana Puan? Dia, okey. Yang itu kita akan tentukan melalui pengarah degree lah. Tumpuan orang ramai. Jadi kita akan fokus di mana kawasan yang tiada apa kata, kaunter-kaunter aduan ataupun di luar kawasan yang agak jauh daripada ada pejabat cawangan kita. Okey. So kalau kita lihat pusat aduan pengguna kita ni satunya kita objektifnya untuk menerima aduan orang ramai. On the spot kalau kita nampak tadi pengguna dia tahu tadi tak ada tanda harga misalnya dia terus buat aduan pada KPKK. Dan keduanya konsepnya kita akan ambil tindakan serta-merta. Okey. Jadi pegawai itu juga akan turun. Ya, itu tu jadi ada pegawai penguasa kita. Betul. So, sebab saya pun nampak masa hari itu memang betul. On spot macam ada salah seorang pengadu tu mengatakan bahawa ada peniaga yang tidak meletakkan harga barang dengan betul. On the spot penguasa, okey, jom kita kumpul orang memang dah kumpul lah kat situ. Dia terus dia buat serbuan dekat sana. Ini idea sebenar kita. On the spot. Sebab kalau mereka telefon mungkin apa kita tu akan ambil tindakan. Tindakan akan diambil tapi mungkin pengadu tu tak tahu. Tapi yang ni dengan pengadu sekali. Sebab dia berdekatan. Jadi penguatkuasa kita berada di lokasi yang berkenaan yang berdekatan. Okey puan, macam ni. Hari tu saya pergi di pasar Seminyih itu. Ada salah seorang pengadu yang dia buat aduan kat situ. Betul lah aduan dia tu tepat. Tetapi masalahnya dari segi dia bukan tinggal dekat situ. Okay. Dia tinggal, contoh dia tinggal dekat Kuala Lumpur. Betul. Tapi dia buat aduan dekat Seminyih itu. Okay. Jadi macam mana caranya? Adakah penguatkuasa dekat situ akan pergi ke tempat itu atau macam mana? Okey. So kita ada SOP kita. Okey, aduan-aduan begini mereka akan ambil. Tetapi lepas tu di belakangnya kita akan terus berurusan, penguatkuasa kita akan berhubung dengan pusat gerakan anti pencatutan kalau kes ni aduan. So yang ini saluran aduan ni akan terus disampaikan kepada pejabat kita di Kuala Lumpur. Jadi nanti tim penguasa Kuala Lumpur akan turun untuk siasat premis berkenaan. Cuma kita harapkan bila berlaku begitu, pengadu memberi maklumat yang lengkap untuk memudahkan penguasa kita membuat pemantauan. Misalnya alamat premis. Kalau ada resit ke boleh juga sebagai bahan bukti untuk kami buat siasatan. Itu akan memudahkan lagi lah daripada secara umum. Kedai sekian di jalan petaling sukar untuk kita nak fokus. Setakat ini 7 lokasi telah pun digerakkan pusat aduan ini. Bagaimana sambutan daripada aduan-aduan yang diterima? Okey, alhamdulillah. Setakat ini yang datang pada kita bukan hanya untuk buat aduan tetapi juga pertanyaan dan khidmat nasihat. Yalah, itu pun penting juga. So far ada dalam 25 aduan lah yang kita dah terima. 25 aduan. 25 aduan. 25 aduan tu banyak ke sikit pun rasa? Kita rasa memadai untuk untuk mungkin kawasan yang berkenaan. Sebab dikira kawasan. Tidak ada pematuhan, maknanya pematuhan tu mematuhi perundangan lah. Okay.
Ya, bagus. Kita jengah ke Facebook. Ya, okey. Kalau anda semua ada soalan-soalan yang anda ingin ajukan kepada Puan Shikin, anda boleh ajukan di Facebook dan juga anda boleh hubungi kami. Dan dari Kak Tim Sayang, katanya dekat sini. Kak Tim Sayang ni tak boleh tunggu ada. Bagus. Mana Kak Tim Sayang? Agaknya Kak Tim Sayang duduk kat RTM ni. Okey, katanya dekat sini. Tak kisahlah kaunter kat mana pun. Janji setiap aduan itu dikendalikan dengan baik dan diambil tindakan sewajarnya. Sesegera mungkin pelanggan berpuas hati, masalah pun dapat diatasi, barulah okey. Itu feedback yang sangat-sangat bagus daripada Kak Tim Sayang. Daripada Zlan Mela, ini pun selalu juga di komen. Okey, salah satu langkah yang baik, pastikan aduan yang dibuat diambil tindakan yang sewajarnya oleh pihak KPDNKK. Pengguna juga akan berasa lebih terbela dan juga berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan. Ada soalan tak? Ya, ada soalan daripada Arizbin Mas. Okey, katanya dekat sini, dekat Sabah ada tak kaunter aduan bergerak ini? Kalau dia kita tengok tadi, kita baru gerakkan Semenanjung. Dekat Sabah ada tak? Ada, insyaAllah. Selain sebenarnya, selain daripada pusat aduan bergerak, kita ada juga 100 kaunter aduan kekal di pasar-pasar awam. Jadi itu semua nak mendekati dengan rakyat lah. Cuma mungkin komen saya dengan Kak Tim tadi berkaitan dengan aduan-aduan ni, memang kita kata mengambil perhatian serius ada aduan pengguna. Jadi kalau kita lihat untuk tempoh dalam 5 bulan ni, jumlah aduan kita terima meningkat kepada 15,000, hampir 15,300 aduan kita terima. Tempoh 5 bulan, maksudnya sebelum pelaksanaan GST lagi lah. Jadi kita nampak kadar penyelesaian kita agak tinggi sebenarnya. Boleh dikatakan 53% aduan kita dapat selesaikan dan kurang pada 5 hari. Dan selebihnya dalam tempoh 21 hari lah. Jadi itu pada kita memang kita bagi komitmen sepenuhnya. Dan kalau kita nak melihat tentang aduan ini juga, dia berkait dengan tahap kesedaran, tahap pendedahuluan pengguna lah. Jadi kita boleh lihat pada tahun lepas jumlah aduan untuk setahun hanya 14,000 aduan. Kalau tahun sebelum tu dan 12,000 aduan. Jadi tahun ini kita nampak ada peningkatan. Cuma dari sudut kepenggunaan, pendidikan kepenggunaan ini menunjukkan perkembangan positif. Mana pengguna menggunakan suara mereka, hak mereka untuk membuat aduan. Sebab itulah kalau kita bercakap mengenai aduan, ada dari satu sudut orang akan cakap bila banyak aduan ni banyak masalah. Tapi dari satu sudut lagi, pengguna mula sedar, saya setuju. Kalau dulu mungkin orang ambil mudah, tak naklah buat aduan. Tapi sekarang ni banyaknya aduan, maksudnya pengguna tahu saluran mereka. Jadi sebenarnya sebelum ni tahap kesedaran pengguna tahun 2009 tu, kajian menunjukkan tahap kesedaran kita hanya 58%. So tahap pendaya upayaan ini pengguna mengambil tindakan. So yang daripada kajian tahun 2013 hanya menunjukkan 52%, sangat rendah. Jadi saya rasa melalui program-program pendidikan, program-program Suara Kita Hak Kita, dengan kerjasama KPDK RTM, insyaAllah saya rasa ada berlaku peningkatan, perkembangan positif kepada pengguna. Itu yang kita harapkan. Guna saluran yang betul. Dan tadi kita baru baca pertanyaan dari Sabah. Ada tak pusat aduan ni dekat Sabah? Ini kita dah ada talian daripada Sabah. Terputus dah? Terputus. Sabah. Telefon kami sekali lagi. Saya rasa soalan dia sama. Ada tak kaunter dekat Sabah? Kita dah kata dah ada, dia terus letak. Boleh hubungi telefon kami sekali lagi. 0322-8578 ataupun 03-2282-8579. Okey, Puan, saya nak tanya satu soalan. Hari tu saya berada di lokasi berkenaan. Ada yang confused. Dia jumpa saya. Bang, nak tanya bang. Tukar untuk apa, bang? Lepas tu, dia kata nak adu apa dekat sana? Mungkin Puan boleh bagi tahu sebenarnya kalau nak pergi sana, apa antara aduan-aduan yang mereka boleh kemukakan di sana? Okey. Pusat aduan pengguna KPDNKK, sebenarnya pengguna boleh membuat aduan kepada kita berkaitan isu-isu kepenggunaan. Kalau di pasar tu boleh nampaklah tanda-tanda harga. Kadang-kadang yang datang pada kita pun, kadang bila dia tengok tak ada luput, tarikh luput pun dia datang pada kita. So tak ada, kita akan terima aduan gitu. Itu juga dengan kadang dia rasa hari tu minggu lepas sebelum tu harganya mungkin RM1.20. So hari ini dia datang dah RM1.40. So dia rasa ada berlaku, ada kenaikan harga. So yang itu pun boleh datang kepada kita untuk membuat aduan lah. Jadi KPDKK ni banyak aduan yang kita terima sebenarnya. Bila kata pengguna tu, pengguna memang mencari KPDKK. Saya tak nafikan. Dalam aduan kita tu sebenarnya banyak juga aduan yang kita terima yang sebenarnya di luar bidang kuasa KPDKK. Tetapi KPDKK ni budaya dia
no rondong policy. Yeah. Maknanya semangat yang ditanam oleh pihak perusahaan tertinggi kita ini sampai ke cawangan kita. Mm-hmm. Yeah. Kes-kes ataupun aduan yang di luar bidang kuasa kita, kita tak kata ni luar bidang kuasa kita, stop kat situ, tidak. Ambil dulu aduan. Biasanya tu kita akan ambil, aha, tapi kita bantu salurkan kepada counterpart kita lah, agensi-agensi yang berkenaan. Jadi aduan tu direkod, tak hilang lah di tengah jalan. Betul. Saya saksi. Betul. Hari tu ada salah seorang pengadu ni, dia buat aduan lah dekat sana. Dia buat aduan, lepas tu pegawai KPDG kita, ini bukan bidang kuasa kami, ini bidang kuasa PBT. Jadi jadi dia bagi solution lah. Oh, ini PBT. Jadi dia bagi solution. Jadi tak ada kata, eh, ni bukan kita, kerja kami. Macam mana caranya? Eh, tak tahu, kita tak tahu. Dia bukan macam tu. Betul. Pusat aduan sehenti lah jadi. Tapi baguslah. Sedang memandangkan pusat aduan bergerak ini, saya kira misinya adalah sangat baik sekali. Yeah. Cukup ke empat ni ataupun selepas ini akan ditambah lagi supaya banyak kawasan-kawasan pedalaman akan diberi tumpuan? Ya, insyaAllah. Itu dalam perancangan kita. Akan datang, kita akan guna juga mobile-mobile kita, kenderaan sedia ada kita untuk bergerak masuk ke kawasan-kawasan pedalaman lah. Okay. InsyaAllah. Baik-baik. Sebelum kita terputus seorang lagi, panggil kita terus berbicara dengan... Assalamualaikum. Hello. Hello. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Siapa di talian? Teluk Kumang Menua Arif Kili. Arif Sarawak ni. Oh, dari Sarawak. Hello. Ya. Yeah. Apa khabar kita? Ya. Yeah. Ha? Apa khabar kita? Khabar sehat di sini. Okay. Siapa sehat? Nama siapa tadi? Teluk Kumang Menua. Sulu Kumamua. Sulu. Ya, betul. Puan Sulu, terima kasihlah tengok TV 1 malam ini. Okey, ya, Puan Sulu, ada apa-apa nak tanya mengenai kaunter bergerak ni? Saya ni tanya harga sayur di pasar. Okey, harga sayur di pasar? Tadi tu masa saya membeli sayur tadi. Sama ni saya membeli sayur kilo RM3 kan? Okey, beli sayur. Okey, lepas tu? Okey. Lepas tu. Tadi tu saya... Hello, Puan Sulu. Hello. Okey, Puan Sulu. Boleh secara ringkas? Okey. Okey. Hello. Ya, Puan Sulu. Kita dengar. Kita dengar sekarang ni. Okey, kita faham Puan Sulu pergi ke pasar. Okey, lepas tu apa jadi kat pasar tu? Tadi tu saya membeli sayur. Okey, beli sayur. Okey. Selama ini saya membeli sayur kilo RM3 kan, RM8 kan. Okey. Lepas tu tadi saya membeli sayur kilo RM10 sekarang. Naik hargalah. Naik harga RM7 sekarang ni. Puan Sulu, Puan Syikin tanya pasar mana, boleh bagi tahu nama tak pasar mana? Pasar Angkili. Pasar Angkili? Sri Aman. Oh, Sri Aman. Aman. Sri Aman. Sayur jenis apa, Puan? Sayur jenis apa tu yang naik ketara tu? Sayur apa tu? Mindi ke? Kacang gede. Kacang mindi? Ya. Okey, baik. Baik, terima kasih Puan. Okay, terima kasih Puan Sulu. Kami salurkan maklumat. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Sulu. Jauhnya telefon Puan Sulu. Dari Sarawak. Aduan ni kita akan ambil tindakan. Sebentar ini saya rasa pegawai kita di Kuching pun dah catik lah untuk tindakan kita. Setakat ni pusat aduan bergerak dah sampai ke Sarawak ke belum? Ya, belum. Belum lagi, tapi akan sampai. Akan sampai, Puan Sulu, insyaAllah kalau pusat aduan bergerak ini tiba di sana, manfaatkan sebaik mungkin. Tapi kalau tak tiba pun tak apa, telefon... talian KPDNKK 03-22... Kita boleh hotline kita. Hotline kita percuma. 1-800-886-800. Tapi Puan Sulu dia kiranya dia dah buat aduan jugalah dekat sini. Dia orang pertama betul. Sarawak yang buat aduan dekat sini. Dekat suara kita. Macam saya kata tadi, kita ada 8 channel lagi untuk membuat aduan. InsyaAllah. Okey, Puan. Ada satu soalan dekat Facebook ini. Yelah, ini macam counter jugalah dia tanya soalan ni. Daripada Muhammad Rafizi Ahmad katanya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya nak bertanya, sekarang trending pembelian di internet. Tapi masalahnya, kenapa harga perlu PM?
dan bukannya diberitahu terus kepada kepada pembeli. Apakah peranan pengguna dalam kes macam ni? Ya? Puan boleh jawab ke? Boleh. Okay. Yang aduan gini, sebenarnya memang kita sedang pantau isu pengguna ini. Di mana untuk makluman, aduan mengenai penipuan internet ni antara yang tertinggi yang kita terima lah. Okay, selain pada harga, kenaikan harga dan anti pencatutan. Jadi pihak kita sedang memantau isu ini dengan teliti lah. So kita akan ambil perhatian daripada pengguna ini untuk kita salurkan sekali lagi. Okey, ada lagi soalan? Ada satu soalan. Kita manfaatkan masa yang ada untuk ini Ayuni Farah Izzati, dia kata suka tu suka jugalah tapi ada ke yang nak dengar aduan rakyat tu, ada ke tindakan yang dibuat? Dia ni macam tak percaya pula. Ini persepsi sekarang ni di laman maya, kebanyakan aduan tak di betul-betul tak dilayan. Okay. Apa pandangan? Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, jumlah aduan yang kita terima sehingga bulan Mei ni 15,300 aduan. Jadi sebenarnya kadar penyelesaian bergantung kepada kompleksiti aduan. Sebagai contoh, kalau isu berkaitan dengan anti pencatutan, dia akan ambil proses yang agak panjang. Sebab kita perlu semak dokumen di pihak pembekal, pemborong, penghilang. Tetapi kalau isu-isu ataupun aduan yang mudah, kita akan selesaikan dalam kadar yang segera. Sebab kita pun ada KPI. Jadi daripada 15,000 aduan ni, sebenarnya 22% saja yang sedang dalam tindakan pemantauan kita. So boleh katakan selebihnya telah diselesaikan. Jadi kalau isu-isu macam aduan yang mudah, misalnya tiada tanda harga, aduan begini kita akan selesaikan kurang pada 5 hari. Sebab kita pun ada KPI yang kita pantau lah. Jadi kita tak nak yang mudah pun dilambat-lambatkan. Tidak, itu bukan cara kita bekerja. Tapi yang SOP sekarang, maksudnya kalau mereka yang memberi aduan, adakah setelah aduan itu diselesaikan, pihak KPDK akan bagi tahu balik kepada pengadu itu? Kalau dalam sistem, dalam portal e-aduan, automatik mereka boleh semak, mereka tahu. Mereka aduan, tak akan tahulah. Mereka tahu. Mereka aduan mereka telah selesai, dah ada tindakan pun dibuat. Tapi dalam kes, misalnya kes yang di luar bidang kuasa, kita pun akan salurkan pada agensi berkenaan. Dalam sistem kita, kalau dia semak pun, dia tahu. Aduan ini telah dipanjangkan kepada agensi yang berkaitan. Baik, kita ada seorang lagi panggil, mungkin panggil terakhir sebab masa tak mengizinkan kita. Panggil datanya dari Perak. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa tu? Cik Ahmad? Ya, saya Cik Ahmad. Okey, Cik Ahmad silakan. Nak mengadu apa, Cik Ahmad? Ya, ni dia tak sanggup dengan GST lah. Okey, kebanyakan saya bengkel besi buruk lah. Dia beli besi tapi tidak ada tanda harga hari ni. Berapa pusing, berapa ringgit, berapa. Satu lagi timbang dia. Saya pernah pergi timbang kat sana 10 kilo, kat dia 8 kilo. Bermakna timbang dia, saya kata dia tipu lah. Okey. Hello. Ya, kami dengar. Kami dengar. Okey, teruskan. Satu lagi saya nak tanya, dia besi buruk ni dia tidak ada tanda harga. Hari ni beli besi berapa, aluminium berapa, Ya, saya nak. Di lokasi di mana, Cik Ahmad? Lokasi kami nak tahu, lokasi kedai itu kat mana? Tapak Warisan, Lenggong. Tapak Warisan di Lenggong, Lenggong, Perak. Baik, terima kasih Cik Ahmad. Terima kasih Cik Ahmad. Saya pun bukan selalu. Ada orang banyak komplain lah. Betul. Cik Ahmad, nama kedai itu ingat tak? Tak ada, takpelah kita akan siasat. Nama kedai besi buruk tadi ingat tak? Satu saja, ada hanya satu saja kedai. Di Warisan Lenggong satu-satu tu je kedai? Satu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih Cik Ahmad. Aduan ini kita ambil. Ini lebih kepada tanda harga lah. Tanda harga, insyaAllah. Kalau kita akan turun ke sana. Baik, terima kasih Cik Ahmad. Dan akhir sekali, Puan, kita memfokuskan mengenai pusat aduan bergerak ini. Adakah ada satu jadual ataupun di portal KPDNKK mereka boleh tahu di mana lokasi supaya lebih mudah aduan dibuat? Ya, insyaAllah. Sebab untuk promosi, untuk makluman, memang kita letak di portal. Dan pada yang sama, negeri-negeri juga akan membuat hebahan di media untuk makluman pengguna kita di negeri yang berkenaan. Jadi empat kaunter ni akan buat rotation lah. Maksudnya kalau dah habis menjelajah ke semua negeri, kembali kepada negeri. Tapi lokasi nanti akan berbeza lah. Dan akhir sekali mungkin kalau nak buat aduan tu, apa yang perlu kita bawa?
secara mudahnya IC saja ke ataupun? Tak apa, nama yang penting nama. Aha. Dan untuk kita hubungi alamat telefon yang mudah kita hubungi balik. Semudah itu saja. Semudah itu sebab kadang-kadang pengguna dia tidak beri maklumat yang tepat, jadi mudah untuk kita hubungi. Dan pada masa sama kita nak salurkan balik maklum balas. Ya. Jadi mudah dia tahu aduan dia telah selesai. Okey, baik. Ada lagi? Itu saja. Okey, tak apalah, nanti yang kalau ada yang ni ada masa nanti kita akan kongsikan ada antara cadangan diorang kat sini. Okey, terima kasih puan. Terima kasih banyak-banyak puan. Ini saja masa kita ada puan Nur Syakir Ishak sebagai pengarah bahagian gerakan kepenggunaan. Bila nak mari Kelantan ni pusat aduan? Sampai dah? Tak sampai lagi dah? Dah sampai dah. Jadualkan datang dia masuk baliklah. Ada masuk balik. Okey, baik, insya-Allah. Jadi manfaatkanlah kalau ada pusat aduan bergerak ini tiba di kawasan anda. Time ni lah anda nak adu, sebabnya kalau ialah yang dekat-dekat kan, sebab mereka akan terus pergi serbu ke sana. Kalau yang anda buat aduan melalui telefon semua itu, mungkin mereka akan buat juga serbuan, tapi tidak bersama anda lah, tapi gunakan ruang yang ada ini. Ya.